سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أقوى الناس بالإخوة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أمرنا بالجماعة وعلى آله وصحبه يواظب بالمشاورة. أما بعد، دوان هادم hadirin yang saya muliakan, Nusantara kita merupakan negara dengan kultur, budaya dan sosial yang sangat beragam, berbagai suku, bermacam warna, ras dan agama. Anugerah Allah yang tiada tara terletak di zamrud khatulistiwa dengan iklim tropis yang sangat menenangkan jiwa, kekayaan alam yang tiada terkira, emas, gas, minyak bumi, tambang batu bara, semuanya dimiliki oleh Indonesia. Hadirin, berbeda bukan berarti tak bisa bersama. Kultur budaya yang beragam warna, biarkan berjalan indah Pak Irama. Orang Aceh dengan tarian samannya, orang Padang dengan tari piringnya, orang Batak dengan tarian tortornya, biarkan orang Jawa dengan tari jaipongnya. Beda agama bukanlah suatu sugesti yang mengantarkan kita kepada permusuhan, pertikaian dan perselisihan. Aceh kental dengan syariat Islamnya, Bali sarat dengan budaya Hindunya, Kristen yang mendominasi Nusa Tenggara Timur, seluruh penjuru Indonesia hadir dengan agama yang berbeda, budaya yang tak sama, namun tetap satu cinta, Bhinneka Tunggal Ika. Dasar inilah tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah topik pidato dengan judul Toleransi sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. Majelis Hakim, Mustami'in, para pecinta lomba pentas PAI yang saya banggakan. Di dalam artikel Wikipedia, secara etimologi, toleransi bermakna sabar dan menahan diri. Toleransi juga berarti suatu sikap saling menghargai, saling menghormati antar kelompok dan individu, antar masyarakat dan ruang lingkup lainnya. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 13. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Majelis Hakim, hadirin, para kompetitor
mengatakan, secara kaedah nahwiyah, kalimat ta'arofu dalam ayat tadi berfaedah musyarakah, bermakna timbal balik yang diambil dari mauzunnya tafa'ala. Maksudnya kita harus saling mengenal antar satu dan lainnya. Hadirin, asbabun nuzul ayat tadi diriwayatkan oleh Abi Mulaika saat terjadinya Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Rasul mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kemudian Haris bin Hisham berkata, Rasul tidak menemukan orang azan kecuali burung gagak hitam ini. Kalimat burung gagak hitam ini adalah ejekan kepada Bilal karena warna kulitnya. Lalu turunlah ayat yang saya bacakan tadi sebagai penegasan bahwa biarkan kita berbeda, jangan memaksa untuk sama, karena perbedaan tersebut merupakan rahmat dalam kehidupan. Relevansi hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Ar-Risalah Asy'ariyah. Ikhtilafu ummah rahmah, perbedaan umat mendatangkan rahmat. Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa hidup indah karena perbedaan. Tidak mungkin manusia sama dalam satu penampilan, harus mengerti, memahami dan menghargai satu sama lain. Teman-teman seperjuangan, bila kurangnya toleransi akan menimbulkan masalah tanpa henti. Fakta telah bercerita, dari tahun ke tahun kasus intoleransi di negara kita terus bertambah dan meningkat. Semakin banyak masyarakat kita yang pluralis, lunturnya toleransi karena budaya egoistis dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Konflik sampit yang melibatkan etnis Dayak sebagai penduduk asli dan etnis Madura sebagai migran. Konflik Poso yang melibatkan aparat, teroris dan masyarakat. Konflik Ambon yang melibatkan umat beragama Islam dan Kristen. Hadirin, masih terbayang dalam ingatan kita kasus penistaan agama Islam yang meluluhlantakkan rasa toleransi bangsa, menghilangkan rasa percaya tidak bisa hidup bersama, rasa diri paling mulia, sifat ego menjadi santapan, intoleransi sebagai landasan, hal yang berbeda menjadi kebanggaan. Akhirnya toleransi tidak tercipta, hilanglah pemersatu bangsa, lenyaplah harapan kita. Padahal Rasul telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih, An-Nu'man bin Bashir, Al-Jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Bersatu itu menjadi rahmat, perpecahan mendatangkan azab. Pepatah Arab pun telah berkata, Al-Ittihadu asasun najah. Bersatu itu kunci keberhasilan. Sepakat hadirin? Sepakat. Kawan-kawan seperjuangan, hidup positif dan toleran itu mengajar bukan menghajar, saling belajar bukan saling bertengkar, menasehati bukan mencaci maki, merangkul bukan memukul, mengajak bersabar bukan saling mencagar, menghargai perbedaan bukan memonopoli kebenaran, menguatkan kekuatan bukan memecah belah barisan, kompak dalam kebersamaan bukan ribut mengklaim kebersamaan, asik dalam kebersamaan bukan bangga dengan kesendirian, menampung semua lapisan bukan memecah belah persatuan. Karena bersatu terwujud bila saling menghargai, berpadu tercipta bila saling memahami. Kehidupan bersama
muncul bila saling memahami, karena itulah makna toleransi. Dengan demikian hadirin, dari pidato saya tadi, kesimpulannya adalah, pertama, toleransi bermakna sabar dan menahan diri. Suatu sikap saling menghargai, saling menghormati antar kelompok dan individu, antar masyarakat dan ruang lingkup lainnya. Kedua, fondasi utama terbentuknya negara yang bersatu disebabkan toleransi. Implementasikanlah dalam kehidupan. Jangan membanggakan hal yang berbeda, karena Indonesia hadir dengan agama yang beda, budaya yang tak sama, namun tetap satu cinta Bhinneka Tunggal Ika. Wujudkanlah toleransi untuk satu Pertiwi, karena itu harga mati. Hasbunallah.